Brigad Al-Qassam kembali melawan pasukan Sionis di wilayah timur Jabalia al-Balad. Di utara jalur Gaza, video bentrokan sengit itu diunggah dalam media sosial Twitter Software News pada Selasa 23 Januari. Dalam video terlihat sejumlah pejuang Hamas meledakkan sejumlah tank dan tentara Sionis di sejumlah titik. Serangan itu pun kain tepat mengenai sasaran. Di akhir video, Brigad Al-Qassam juga menunjukkan bukti kekalahan musuh, di mana seragam militer Sionis tampak koyak dan penuh darah. Brigad Al-Qassam juga menunjukkan obat-obatan dan perban milik Sionis yang tercecer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.